Lihatlah, bahkan bendungan Katulampa Bogor pun tak mampu menampungnya. Ketinggian air sudah mencapai titik maksimum. Lihatlah, bahkan bendungan Katulampa Bogor pun tak mampu menampungnya. Ketinggian air sudah mencapai titik maksimum, yaitu 250 cm. Tak heran bila wilayah Jakarta hampir setengahnya terendam. Tak hanya pemukiman sederhana, pemukiman mewah pun tak luput dari ganasnya air hujan yang tercurah. Akibatnya lihatlah, ratusan, bahkan puluhan ribu warga harus menderita seperti ini. Akibat salah mereka kah, maka banjir bandang tak kuasa dicegah. Ataukah memang Tuhan tengah memberikan peringatan pada bangsa ini? Ya, bencana seolah tiada henti-hentinya menguji negeri tercinta, Indonesia. Termasuk menguji keimanan istri dan anak-anak Sulaiman. Tak kala mereka tengah diuji dengan ganasnya banjir, sang suami tercinta, ayahanda tersayang terpucur kaku. Sulaiman meninggal. Sesaat setelah diselamatkan oleh tim SAR. Sungguh sebuah ujian yang datangnya bertubi-tubi. Ya, begitu menderita ya. Soalnya belum lama orang tua meninggal, sekarang suami. Gak bisa bayangin, ibu sih udah gak bisa bilang. Kayaknya air mata ibu udah gimana, udah kering kali air mata, udah gak bisa menangis. Tubuh tuannya tak kuasa menahan dinginnya air yang menusuk tajam. Penyakit jantungnya mendadak kambuh. Sulaiman menghembuskan nafas terakhir tak berapa lama setelah tiba di rumah sakit. Nyangka banget deh keadaannya kan bakal begini. Tadi saya malah mikirinnya anak selamat, gak tahu malah ayah saya. Korban rupanya telah jatuh. Nyawa manusia telah melayang akibat banjir 5 tahun yang ini. Tuhan, tolong selamatkanlah kami. Dengarkanlah doa kami. Semoga tak ada lagi korban tewas. Izinkanlah kami untuk terus hidup, berbuat baik dan menyongsong masa depan. Saja. Rupanya Sang Maha Kasih mengabulkan banyak permintaan. Hilang satu, tumbuh 1000. Tak kala banjir besar ini menimbulkan banyak derita, sebuah kabar gembira datang. Bagaikan seteguk embun yang menyegarkan. Seorang ibu muda, Yohana, melahirkan bayi perempuan pertamanya yang cantik jelita. Warga kampung Melayu ini melahirkan si mungil Asma Oktaviani dengan berat 3,2 kg. Tak kala air menerjang rumahnya dengan ketinggian 1 meter lebih. Sebuah perjuangan yang tak mudah bagi si ibu. Saat ia pun tengah mengadu nasib antara hidup dan mati. Demi keselamatan buah hati, Yohana memilih tinggal di Puskesmas Jatinegara. Sampai banjir yang melanda rumahnya surut. Namun di tengah kebahagiaan itu, Yohana menyimpan kesedihan mendalam. Setahun ia tak bertemu orang tuanya. Pernikahannya dengan Ari Sobari suaminya tak mendapat restu. Yohana harus menikah di usia 16 tahun akibat salah pergaulan.
jadi orang yang benar aja lah, orang yang sukses. Ya jangan seperti mamanya. Ia pun terpaksa meninggalkan bangku sekolah di kelas 1 SMA.